semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja, kawan. Asalkan kau percaya semua akan baik-baik saja. Biarkan saja orang berbicara betapa menakutkannya corona. Dan biarkan orang berkata bahwa corona tidak ada, melainkan hanya konspirasi saja. Keduanya adalah prinsip dan kata yang berbeda, tidak akan pernah bertemu dalam ruang pikir yang sama. Namun, keduanya benar-benar kau dengar adanya. Apa buktinya bahwa corona ada? Jika kamu tidak pernah percaya corona ada, kenapa harus tanya buktinya apa? Anggap saja ia memang tidak ada, dengan segala resiko yang mengiringinya. Cukup kau hidup dengan keyakinanmu, yang kau olah dengan akal yang diberikan Tuhan padamu. Jangan kau benci mereka yang percaya adanya corona. Cukup kau tersenyum dan bahagia dengan keyakinanmu, lalu semua akan baik-baik saja. Apakah ada buktinya bahwa corona hanyalah konspirasi belaka? Kamu ini, tidak usah kau tanya bukti konspirasi itu, jika kau yakin bahwa corona memang ada. Cukup kau berusaha dengan sisa tenaga heroikmu untuk memenangkan pertarungan semua ini. Usah ditanya mengapa mereka tidak percaya. Kenyataannya, corona adalah makhluk halus yang tak kasat mata. Usah dikata kenapa mereka tidak menerima. Kenyataannya, mereka tidak merasa sakit karena corona, melainkan hanya flu biasa. Cukup bagimu bersandar pada akal pikiranmu. Tenangkan dirimu. Gunakan jurus pamungkasmu. Bertarung dengan elegan, dengan senyum sebelum kemenangan. Dan semua akan baik-baik saja.